Jadi tuntutan peternak itu yang pertama adalah kami menuntut Dirjen PKH dan Dirdipro di Kementerian Pertanian dicopot. Karena selama ini kami itu merasa dibiarkan, tidak ada perlindungan kepada peternak UMKM mandiri. Nah, terus kami juga sekarang menuntut ke Menko Ekuin apa untuk menerbitkan perpres sesuai dari amanat undang-undang. Kami juga meminta harga pakan diturunkan. Karena dulu harga pakan naik dengan alasan jagung. Jagung naik, harga pakan naik. Begitu jagung turun sudah sejak beberapa bulan lalu, harga pangan sampai hari ini tidak turun juga. Jadi yang menyebabkan peternak mandiri hari ini rugi adalah inputnya yang terlalu tinggi, sementara outputnya dibatasi.